Bismillah, berjumpa lagi bersama saya Kreasi Alvinova. Ya teman-teman, kali ini saya akan membuat video lagi sharing mengenai cara mengatasi gas yang bocor. Hanya dalam hitungan detik ya. Dalam kira kurang lebih 3 detik bisa mengatasi gas bocor. Pertama kita lihat terlebih dahulu bagaimana bocornya, seperti apa? Kita perhatikan. Kita perhatikan ini, saya coba dulu ya. Ini regulatornya. Kemudian ini adalah tabung gasnya. Kepala tabung gas kita masukkan ya. Kita masukkan. Kemudian kita putar. Ya, itu bocornya besar sekali suaranya ya. Matikan. Sangat besar suaranya ya. Nah, bagaimana cara mengatasi kebocoran ini? Banyak sekali dari kita yang bingung. Sudah mencoba mengganti, menggonta-ganti karet merah ini, tetapi kadang masih juga mencari karet yang agak sempit, yang lubangnya kecil. Terkadang masih ada juga yang bocor. Dan walaupun bisa, nanti pas ganti tabung gas yang lain lagi, nanti kena lagi. Nah, cara yang akan saya berikan ini adalah cara yang permanen ya. Karena karetnya diletakkan pada regulatornya, bukan pada tabung gasnya. Jadi walaupun gonta-ganti tabung gas, kita masih tetap bisa menggunakan karet tersebut ya. Saya mendapatkan trik ini. Sebelumnya saya mencari trik saya sendiri dengan cara menggunakan karet gelang, tetapi kelemahannya yaitu karet gelang hanya sekali pakai. Setelah itu dia akan putus. Akan putus lama-kelamaan, dia akan putus terkena cairan gas. Nah, sekarang ini saya dapat trik dari Om Fabian Channel ya. Yang saya lihat videonya itu trik yang dia sendiri katanya. Nah, sekarang saya akan coba ya. Ya, caranya adalah dengan ya hanya menggunting ini saja ya. Karet merah ini, karet gas ini dibagi menjadi dua seperti ini ya. Lihat. Nah, hanya dibagi menjadi dua ya. Dalam hitungan detik selesai. Menggunting ini 1-2 detik cukup. Kemudian karet yang ini, itu ini karetnya, diletakkan pada ini lubang regulator bagian tengah itu ya. Masukkan ke dalam. Ya. Kalau perlu ditekan menggunakan ini tadi, gunting tadi ya, ke dalam. Nah, seperti itu, masukkan ke dalam. Tidak juga tidak mengapa, nanti waktu kita masukkan ini akan masuk sendiri dia. Nah, sekarang kita coba, ini udah masuk. Tuh. Guntingnya tadi hanya dalam berapa detik, dan kita masukkan juga hanya dalam berapa detik. Tinggal masukkan, ditekan. Ya, seperti ini. Nah. Ya. Ya. Saya masukkan dulu ya. Ya. Dimasukkan, kemudian di sini. Nah. Cukup sudah, selesai. Beres kerjanya ya. Tidak ada lagi yang bocor. Tadi waktu awal bocor ya. Sekarang tidak ada lagi. Nah, coba kita hidupkan gasnya. Ini kompornya. Ya, api biru, bagus. Ya. Mantap, tidak bocor ya. Cara ini permanen. Tidak perlu gonta-ganti karetnya lagi. Sampai karetnya hancur ya. Ini kan karet bawaan gas. Tabung gas. Ini karetnya tahan terhadap LPG, gas LPG ya. Cairan LPG. Kalau karet gelang, ini putus contohnya. Ya.
Putus. Kalau yang ini baru saya pasang tadi. Nah, ini masih bagus. Ya, jadi begitulah triknya. Tip singkat mengatasi gas yang bocor hanya dalam 3 detik aja. Hitungan saya ya. Nah, bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silakan like dan beri komentar lalu subscribe. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda. Ya, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.